nih guys. Wih. Ah, ini teman-teman. Jangan lupa. Ah, ini teman-teman. Sambil kita tunggu Pak Camat sambil mancing cumi. Ah, ini kita dapat 3 ekor. Wih, yang ini besar ibu camat. Kalau mau nonton video proses mancingnya ada di Camat Batu Mandi. Sana Pak Camat. Dia sudah pulang tapi masih mencoba lagi untuk mancing-mancing pinggiran di dekat sini. Ah, sambil tunggu dia mancing, kita mancing-mancing cumi. Alhamdulillah kita sudah dapat 3 ekor. Ah, ini 3 ekor teman-teman. Wih, besarnya ini cuma di. Ih, enaknya kalau dibakar ini. Mantap. Ah, ini bersama Ibu Camat kali ini kita menunggu Pak Camat, Ibu Camat. Ah, ini Pak Camat menemani. Siap menemani, dia selalu menunggu kedatangan suaminya. Tolong lu tak poli Pak Camat. Tolong lu kemaga ye. Mendingan kamu panji-panji tadi sini cumi-cumi. Hei. Eh, produk hukum dari jocok hukum sisi dah ye di tutun hukum bu. Ah, ini Pak Camat baru pulang mancing. Adakah? Aduh, Pak Camat kosong teman-teman. Ah, Pak Camat baru pulang. Pak Camat, biar satu ekor tidak ada kah? Biar satu ekor tidak ada? Tidak ada guys. Aduh, tetap semangat tapi harus semangat karena ada cuminya kita ini Pak Camat. Pak Camat tidak dapat ikan teman-teman. Tadi dia dapat apa? Dia mancing pakai umpan cumi yang kita dapat juga tadi di sini. Di sini cumi banyak teman-teman, cuminya banyak. Jadi pas saya dapat pertama tadi, Pak Camat langsung pergi mancing, mencoba keberuntungan di laut di bawah sana. Tapi sayang tidak ada ikan. Ikannya lagi PPKM ikannya Pak Camat. Lagi PPKM ikannya. Anak minum hati-hati. Iya ada itu. Ada itu Pak Camat. Oke teman-teman, ada. Kita lihat dulu Pak Camat baru pulang mancing. Ah, coba deh kondom mami Pak Camat. Lihat hasilnya, kita tunggu-tunggu kamu sama Ibu Camat. Satu piring guys. Mana kamu ikanmu? Muhammad. Ini ikannya Pak Camat di. Ih. Cuman ini Pak Camat? Ya rumah minum. Udah kurang makan. Sana kita ya. Kasih lihat itu hasilnya kita Ibu Camat. Kita cuma duduk-duduk di pondok kita. Tuh ya, kita cuma duduk di pondok ya. Dengan Ibu Camat tuh. Mendingan tadi itu baru kamu simpan saja. Itu ya, kau bakar cumi itu ya, baru kamu makan. Masih ada. Ah, ini tadi cumi strike pertama teman-teman. Wih, baru sedikit dia pakai Pak Camat. Pondok Pak Camat. Saya sebentar mau balik. Tinggal Pak Camat sama ya, Ibu Camat yang mau bermalam di sini. Tapi tapi memang di sini tenang Pak Camat, tenang. Jauh dari tenang, pokoknya serba guna, tenang. Serba apa? Serba tenang. Oh, saya kira serba guna. Serba guna. Ini Ibu Camat mau bikin apa ini Ibu Camat? Biasa. Wih, mantap. Cumi-cuminya teman-teman masih segar, masih hidup. Langsung dibakar teman-teman. Bayangkan saja rasanya seperti apa ya. Bayangkan saja rasanya seperti apa. Cumi yang baru saja dipancing masih hidup. Langsung kita bakar teman-teman. Bersama Pak Camat dan Ibu Camat di pondok yang sederhana. Pondok yang sederhana yang membuat ketenangan. Di sini jauh dari suara kebisingan, jadinya tenang kita di sini. Kita dulu presenter di situ yang anu. Mau ambil kenapa? Di situ yang kemarin dia. Culo-culonya sudah jadi. Mantap.
Nih resep kepala ibu camat tidak diragukan lagi nih. Seperti apa rasanya teman-teman? Bayangkan saja teman-teman. Ini cuminya masih hidup. Langsung saja kita bakar bersama ini temannya. Wah, ini sama nasinya mantap. Mantap. Jangan terlalu banyak makan malam ibu camat, nanti kita gemuk. Apalagi Pak Camat yang mau gemuk sudah cukup nih Pak Camat. Oi. Atau masih mau tambah lagi tuh gemuknya itu perut. Tambah lagi guys. Makan. Lapar. Mantap. Biar orang tidak lapar ini kalau lihat cumi yang segar begini dibakar Pak Camat langsung lapar ini. Jangan coba-coba. Hai, mantap. Bakar dia Pak Camat. Pak Camat ngiri-ngiri sedap Pak Camat. Iya. Mantap ini. Malam ini bersama Pak Camat lagi bakar cumi yang baru habis dipancing. Nah, teman-teman kalau mau nonton video proses pemancingannya, nonton di mana Pak Camat? Kasih tahu mereka. Di Camat Batu Mandi. Camat Batu Mandi, guys. Jangan lupa. Tidak terlanjur. Ih. Cantiknya itu Pak Camat, Dik. Iya. Mantap ini. Ih, dia bunyi-bunyi Pak Camat. Ya bunyilah karena apa? Masih segar, guys. Ih. Kali ini pondok sederhana kita malam ini. Saya punya kopi ini. Oh, saya punya itu. Nanti rasanya. Mana? Saya mau beli udang-udang. Mana, mau beli apa, Pak Camat? Udang-udang. Mana? Yuk, harus kita tambah lagi udang-udang, Pak Camat. Ya, agak besar. Mana ini teman-teman yang kita andalkan udang-udangnya ini cuma satu, baru udang-udang kecil. Tapi alhamdulillah, walaupun kecil tapi masih ada hasil juga. Berarti udang-udangnya termasuk mantap Pak Camat, Mantap. Sebenarnya karena rezekinya juga kita dulu sama ibu camat tadi saya tunggu kamu. Kemarin kita dapat kecil-kecil. Kemarin teman-teman kita dapat ini ukuran-ukuran seperti ini semua ini. Mana barangnya ini sudah habis. Baru 3 ekor. Sekarang kita besar, wah, lumayan besar-besar ini. Tidak masalah. Oke, ganti saja itu. Semua masak. Bukan semua masak ini. Tempatnya. Ini yang kita pindahkan saja di sini di bagian barangnya. Nah, itu. Ih, mantap Pak Camat. Yang di sini saja Pak Camat. Itu tidak ada barangnya sih. Mati ini jatuh. Habis terlalu sedikit barangnya. Tidak apa-apa, dah sudah memasakkan ini cumi segar begini tuh biar kita makan mentah ini Bu Camat. Kalau kita tuh Pak Camat tuh? Iya. Biar kita makan mentah kita bisa ini. Kalau mau makan mentah ibu camat tidak mau di. Emang mantap. Bukan. Nah, sambil menunggu. Mana sinter tadi? Sambil menunggu cuminya masak, kita senter-senter lagi di laut. Jangan sampai masih ada lagi cumi supaya saya mancing lagi teman-teman. Tidak ada yang kelihatan. Sudah pada kabur cuminya ya Pak Camat. Tidak ada yang kelihatan. Tidak ada teman-teman. Kosong. Kita makan itu sajalah. Seadanya. Oke teman-teman, terus ikuti keseruannya ya. Malam ini kita berada di pondok yang sederhana ini bersama Pak Camat dan Ibu Camat. Mantap. Beraninya kau cium-cium. Untung cepat salat Pak Camat. Sabar ya Meong, nanti sebentar kita makannya sama-sama Meong. Siapa namanya kucing ini Pak Camat? Meong. Ini Meong. Sebentar Meong.
Dia datang merapat meongnya. Kau bikin apa? Sebentar. Sebentar meong. Sebentar. Ntar kita makan sama-sama meong. Nih kucingnya Pak Camat selalu menemani. Khusus. Bentar meong. Sebentar. Cium-cium orangnya udah belum makan. Belum masak itu masih lagi sebentar tolong lagi bakar. Karena tadi barangnya sudah habis barangnya cuma sedikit. Ah, ini teman-teman botol aqua. Ini botol untuk pelampung. Untuk pelampung ini teman-teman. Pelampungnya rumput laut. Kucingnya tidak mau jauh-jauh deh teman-teman. Dia menunggu mau makan juga. Sebentar meong. Dia mau diulus-ulus teman-teman. Dia mau diulus-ulus. Dia butuh kasih sayang. Tidak ada mamanya. Sudah meninggal mamanya. Ini Pak Camat kasihan dia ambil di pinggir jalan. Ambil di pinggir jalan. Ih, jangan di situ. Kucingnya lagi menanti. Meong. Itu piring kotor. Sebentar kita mau cuci teman-teman. Pak Camat lagi bakar cumi. Meong. Meong. Woi, jangan di api meong. Kau sepindah itu kucingmu. Jangan, dia mau bikin apa di api? Dia bantu-bantu kah? Yo. Ada bantu-bantu kucingnya Pak Camat. Ih, dia bikin apa kayak ini meong? Makan. Mantap. Sangat lahap. Ludes. Ah, ini teman-teman. Jangan lupa colo-colonya. Mantap. Mantap teman-teman, ini manis. Jangan pikir saya tidak makan ya teman-teman, saya juga ikut makan ini. Saya makan di belakang layar. Ini tanganku teman-teman sampai hitam. Habis minus kerja mantan. Biar. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video kami sampai habis. Semoga video kami dapat menghibur teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam hormat dulu ya. Oke, mantap.